Warga Seluruh Indonesia. Batamin siapa? Batamin. Trailrun 5 km ini merupakan satu event yang cukup baik sekali karena kenapa? Karena Batam ini merupakan daerah kunjungan wisata terbesar di Indonesia, nomor 3 setelah Jakarta dan Bali. Kita membutuhkan atraksi-atraksi yang menarik. Nah, seperti ini atraksi yang menarik yaitu event sports tourism harus terus kita kembangkan karena ini marketable di negara tetangga Singapura dan Malaysia dan mungkin negara-negara yang lainnya. Nah, untuk itu kita mensupport kegiatan ini, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia juga, kemudian juga Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, Tebing Langit merupakan event organize atau yang melanjarkan juga kita merupakan satu destinasi digital yang baik, yang baru. Ini milenial, artinya yang lebih baru sekarang, dan ini terus harus dikembangkan, dan kita berterima kasih kepada Batam Tebing Langit yang terus destinasinya. Baik, Batam Trail Run 5 km diselenggarakan di Tebing Langit yang lokasinya di daerah Kupang Batam. Pendaftaran murah banget, cuma 100.000 untuk dewasa dan 60.000 untuk anak-anak, dan masih dapat kaos loh. Dapat medali juga. Hadiahnya totalnya 77 juta. Untuk peserta utama pemenang dewasa 10 juta, anak-anak 4 juta. Jadi yuk turun karena peserta terbatas. Cara mendaftarnya gimana Pak? Bisa dijelasin? Bisa hubungin ke nomor yang tertera nanti di AIS ya, ataupun langsung datang ke Tebing Langit juga boleh. Atau bisa datang ke kawan-kawan media nanti akan diarahkan kepada kami. Oke, imbauan untuk masyarakat Batam Pak supaya ikut. Masyarakat Batam, mari bersama-sama kita sukseskan acara ini karena ini coba untuk membawa kita supaya mencintai alam, nggak cuma ke mall aja, jadi bisa wisata sambil olahraga. Oke.